Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang. Abang belum libur kerjanya? Hari terakhir sih. Besok libur, besok. Oh. Bisa santai di rumah nanti. Oh, berarti besok libur, Bang, ya? Nanti kita inilah kata perlu apa sih? Di rumah gitu. Ya kita mau oke okay. Aja ngobrol. Nanti datang ke rumahnya ya. Kita mau ngobrol santai. Puasa, Bang. Sambil ngopi kita gitu ya. Persiapan di Suka enggak kopi? Saya pengen ini, Bang. Emang perlu sih, perlu kita pengen pencerahan gitu untuk gimana? Menghadapi bulan Ramadan ini kita untuk perlu menghadapi bulan Ramadan. Pencerahan. Jadi kita harus dibekali dengan ilmu. Ketika kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini banyak tantangan, ya. Kita harus memiliki bekal ilmu. Oh, gitu. Salah satunya yaitu tentang bagaimana tata cara puasa yang baik dan benar. Apalagi insyaallah kita sebagai pekerja keraslah. Haruslah kita dibekali dengan ilmu. Jangan sampai kita puasa tapi puasa kita ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Udah makan belum? Belum, Bang, belum makan saya, Bang. Udah nanti bareng ya, ngopi apa? Nanti paling bisa makan makan bareng lah di warung. Habis isya lah makan. Mau enggak? Gitu. Oh, terima kasih, Bang. Terima kasih. Mau narik kemana, Bang, ini, Bang? Ke Purwodadi. Narik ke Purwodadi. Oh. Ke Jawa. Ikut enggak? Oh, enggak, terima kasih. Oke, Bang, ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu ya besok ya. Hati-hati.